Hai, selamat datang ke Teacher How To's. Hari ini kami akan delete contact favorite yang sudah di-set di Maybank Transfer. Untuk delete contact favorite yang sudah di-set di Maybank To You, anda perlu login ke laman rasmi Maybank To You dan bukannya di aplikasi Maybank To You, karena fungsi ini hanya terdapat di laman rasmi Maybank To You. Setelah login ke laman Maybank To You, anda perlu pergi ke function Pay and Transfer. Selepas itu, klik di bahagian fungsi Transfer. Di bahagian Transfer itu, anda kena set Other Accounts. Selepas itu, anda akan nampak favorite-favorite kontak yang sudah di-set di dalam Maybank To You. Anda mempunyai pilihan untuk edit ataupun delete kontak yang sudah sedia ada. Untuk delete kontak, klik di tiga butang di sebelah nama kontak yang sudah di-save. Anda akan nampak option untuk remove favorite. Saya akan membuat satu contoh untuk delete favorite dari akaun saya. Klik di tiga butang, pilih remove favorite. Pastikan akaun yang hendak di-remove adalah tepat. Klik di remove favorite untuk konfirmkan. Favorite akan di-delete dari akaun Maybank anda. Sila subscribe dan like jika video ini membantu anda semua. Terima kasih.